Oke semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Pak Sun Sun di sini, dan di episode kali ini kita akan praktekan membuat poster untuk menyambut HUT RI ke-76. Gimana caranya? Kita mulai. Oke teman-teman, di sini ya saya sudah siapkan peralatannya ya, tools-toolsnya. Di sini saya sudah siapkan logo yang akan saya gunakan, ini logo sekolah. Terus ada logo HUT RI yang ke-76 ya, dan ada logo saya sendiri. Jadi teman-teman siapkan aja gambar-gambarnya ya. Dan untuk tema tahun ini di Kementerian Sekretariat Negara merilis logo khusus ya, dengan tema HUT RI ke-76 Indonesia Tangguh ya, dengan tema Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Dan buat teman-teman yang akan mendownload gambarnya seperti ini ya, dengan berbagai format, bisa teman-teman klik link di bawah video ini. Oke. Nah. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama tentu kita buka Canva di sini. Kita akan membuat poster ini menggunakan Canva ya. Nah, setelah masuk ke canva.com ya, atau teman-teman bisa juga di-download di Play Store dan di App Store ya. Teman-teman langsung di sini bisa memilih poster ruang kelas ya. Di sini sudah ada tuh ya. Nah, ini dia poster. Atau buat yang di pencarian bisa juga di sini poster ya, ada pastinya. Nah, seperti ini ya, sama aja. Kita klik aja satu kali. Oke. Dan di sini sudah banyak sekali template yang disediakan. Oke, ya, teman-teman tinggal pilih aja salah satu di sini. Kalau saya sih lebih pilih yang kosong ya, template seperti ini. Lalu di sini ya, kita bisa perbesar halamannya. Nah, seperti ini. Biar lebih jelas gitu ya. Lalu kita upload, kita unggah si folder gambar yang sudah kita siapkan tadi ya. Caranya teman-teman klik menu unggah di sini atau upload ya. Lalu di sini teman-teman unggah media. Lalu terus klik perangkatnya, cari filenya. Tadi saya simpan di desktop ya, simpan desktop di ini dia ya. Ada 3 ini saya upload. Upload. Nah, seperti ini. Oke. Biarkan dia terupload sampai selesai. Nah, aku juga saya siapkan di sini foto Bapak Soekarno ya, buat teman-teman yang belum ada gambarnya, cukup masuk ke Google aja, sini tekan ya namanya Soekarno. Nah, ini dia ada gambarnya, teman-teman klik aja, terus simpen ya, save image, simpan di tempat yang gampang kita akses ya, seperti di desktop juga boleh, save. Selesai, kita upload lagi ya, unggah lagi ya, upload seperti ini. Nah, ini dia masuk. Oke, ini adalah yang tadi sudah saya upload sebelumnya. Oke, sudah selesai, kita langsung tambahkan di sini ya, masukin gambarnya. Nah, seperti ini. 76 tahun Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Nah, di sini kita tambahkan aja teksnya ya. Di sini saya sarankan untuk yang judul atau subjudul, dan di sini sudah ada yang disediakan. Oke. Kita pilih yang bagus tentunya, ini dia ya. Selamat ini aja nih ya, yang selamat Natal. Nah, tulisan ini bisa kita ungroup ya. Ini kan satu grup nih. Kita mau edit klik kanan, ya, pisahkan atau Ctrl Shift G ya. Lalu di sini kita bisa hapus teksnya. Ya. Nah. Dirgahayu. Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita rapihkan di sini
ya, kita rapikan. Oke. Selesai, lalu kita tinggal tambahkan ya, tambahkan elemen di sini. Elemennya misalkan kali bendera Indonesia di sini. Bendera Indonesia ini dia udah ada nih ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Yang sekiranya gambarnya bagus ya. Perkecil dan dirapihkan. Nah, seperti ini. Lalu ada bendera yang agak panjang juga. Nah, seperti ini ya. Membuat poster ini memang tergantung dari kreativitas kita ya, ide kita. Kalau sudah ada, tinggal di copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa membalikan. Balik, balik, balik. Nah, ini dia. Oke. Kita bisa tambahkan di sini ada yang peta Indonesianya nih ya. Oke. Nah. Cakep. Terus jika teman-teman ingin tambahkan gambar foto ya, saya contohkan di sini. Saya ada foto Bung Karno, kita masukkan ya, dan ketika ini ada background-nya ya, teman-teman klik efek lalu klik hapus latar belakang. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia ya. Jadi lebih bagus nggak ada background-nya polos. Oke, teman-teman sudah selesai ya. Seperti ini sudah selesai. Kita cek. Nah, ini dia cakep banget. Oke, simple. Dirgahayu Republik Indonesia 7 ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, teman-teman. Demikian saja tutorial untuk hari ini, cara membuat poster HUT RI ke-76. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Like and subscribe jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.